Saya telah berkeliling di seluruh Nusa Tenggara Timur. Hampir setiap tahun saya pergi dari kota ke kota, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke pelosok desa. Saya bertemu dengan para masyarakat, para pelaku-pelaku ekonomi, para pengusaha-pengusaha di daerah. Dan saya menemukan betapa kaya Nusa Tenggara Timur. Kita begitu kaya dengan memiliki begitu banyak potensi-potensi sumber daya alam. Kita memiliki kekayaan kultur, budaya, adat istiadat, bahkan bahasa. Bahkan setiap kota demi kota dan kabupaten, kita memiliki potensi-potensi yang jauh berbeda. Sehingga kita adalah raksasa-raksasa yang sedang tidur. Tetapi masih begitu banyak potensi-potensi ini yang belum dapat kita kelola dengan baik. Mengapa? Karena pertama, kita masih bekerja sendiri-sendiri. Kedua, kita kurang berani untuk melakukan satu hal yang baru. Dan kurangnya teknologi, informasi, dan pengalaman. Maka dari itu, Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur mempersiapkan bonus demografi yang akan datang. Kita harus melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru. Kita harus menaikkan level para pengusaha-pengusaha kita di daerah. Dan kita akan menemukan, mengeksplorasi potensi-potensi ekonomi baru di daerah. Dan kita bekerja sama, bersatu hati untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara sekalian, saya lahir di Nusa Tenggara Timur. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang jauh lebih penting dari itu adalah Nusa Tenggara Timur telah lahir di hati saya dan di hati saudara. Inilah waktunya. Inilah waktunya kita bersatu hati. Mari kita berpegang tangan untuk membangun provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Kadin Nusa Tenggara Timur, salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur.